Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini ada dua hal yang saya beri sebagai dua untuk dua urusan. Urusan yang pertama adalah membacakan syahadat dari sanad Al-Qur'an kita. Yang kedua adalah memberikan sambutan atas nama Syekh Tabun Presiden. Kita selesaikan yang pertama dulu, Bapak Ibu semua. Sanad Al-Qur'an ini untuk memastikan bahwa bacaan Al-Qur'an yang adik-adik tadi baca dari Al-Fatihah di awal sampai Anas di akhir itu semuanya nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini itu ada ijazah ditandatangani oleh ibu, ibunda dan Ratu Jannah juga Abuya bintu Imam. Nanti kemudian akan diserahkan kepada adik-adik semuanya sebagai bukti. Di akhirat nanti kalau ada yang menanyakan ilmunya dari mana, tunjukin aja. Jadi kalau ada malaikat nanya, marah buka, siapa Tuhanmu? Bawa nabimu, kasih apa nabimu? Gak usah macam-macam, tunjukin aja sama malaikat. Kayak gini aja Pak, udah aman. Jadi kira-kira begitu. Jadi saat ini nyambung. Di sini tertulis semua tercatat ibu Abuya ngaji sama siapa, ibu ngaji sama siapa, nyambung. Beliau sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sayyidur rasul asana bil aqab inna hadzal asnadi min ad-din wa huwa amman aqtum dinuhu. Qala amman aqtum dinuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya sanad ini bagian dari agama. Jadi sanad itu bagian dari agama. Kalau mau belajar agama harus ada sanadnya. Jangan belajar fatwa, googling di internet dapat informasi, dari informasi itu dapat pengetahuan agama. Untuk pelajaran agama nggak boleh, harus nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kata Rasulullah, sesungguhnya sanad itu bagian dari agama. Fa'udzu amman amal bintinaku, maka perhatikanlah kepada siapa mau belajar agama. Jadi kalau mau belajar agama diperhatikan dulu. Jadi jangan googling tata cara membayar zakat fitrah dari Google ya, itu biasa mau sholat Idul Adha, tata cara sholat Idul Adha kita nggak tahu dari siapa tulisan itu, siapa yang bikin, siapa yang bertanggung jawab dari tulisan itu, nggak boleh. Ada banyak ustaz, ada banyak kiai di Melawi hadir saja pesantren tanya pada ustaz jawaban yang paling tepat. Nah saat ini untuk memastikan bahwa bacaan Al-Qur'an adik-adik semuanya ini adalah bacaannya tepat sesuai dengan makhluk yang dihuruf sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu semuanya, soal Al-Quran, apapun yang dikaitkan dengan Al-Quran pasti kualitasnya naik berkali-kali lipat. Kita ambil contoh bulan Ramadan sebagai sayyid syuhur atau kuatnya bulan-bulan, karena di bulan Ramadan turun Al-Quran. Ada lagi satu kodar, itu disebut sebagai Abdul Laila atau utama-utamanya malam, ini juga diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran Roma disebut sebagai Sayyid Kuda, kuatnya kota-kota, karena di sana turunnya Al-Quran. Rasulullah SAW disebut sebagai Sayyid Rusul, kuatnya para Rasul, itu juga karena diturunkan Al-Quran. Jadi anak-anak bapak ibu semuanya yang hari ini hafalan Al-Qur'an sudah mendapatkan ijazah ini, insya Allah Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Melalui tempat di mana Al-Qur'an terus dibaca, Al-Qur'an terus dihafalkan, Al-Qur'an terus dipelajari, insya Allah menjadi baladatul thayyibatul qurratul a'yun. Sebuah kota yang penuh berkah di dalamnya, yang penuh kebaikan di sana. Dan kemudian diampuni dosa semua dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah.
foto sama Agus Rantoro.